Shalom. Hami siang parhaldo HKBP Pondok Kelapa pasauton tu hita saluhutna selamat hari Minggu. Adorang sata mulai parmingota di bagasan Manogoton, tapaho marohata martang yang mahita di bagasan rohata B. Amin. Huria nahinalongan itu hatta namar pungu dohita nuaeng mamuji dohot pasangapon debata sadarion masuk mahita tu minggu pa opaton dung trinitatis hata ni debata mandok di sada Musa 12 ayat 8 jala pasu-pasuotku akan nama masu-masuho jala toruotku akan nama muraiho jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut aka bangso ni tanoon. Pinuji ma debata na totong mamasu-masu hita, asa gabe pasu-pasu nang hita tu sandok portibion. Topik ni mingguta sadari ima di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Atong taha maule taun ma sude pasu-pasu nang tajalo sian debata, jalarade ma hita gabe habaran ni pasu-pasu tu nah hamali yang hita dohot tu sandok portibion. Pinuji ma debata na totong mamasu-masu hita, asa gabe pasu-pasu nang hita tu sandok portibion. Atong bongot mahita tu pasauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana. Tapai bul maroha dohot pikirata lau mamuji ibana. Marende mahita sian buku ende nomor 23 ta enden ma ayat sada dohot 2 di ayat 2 rap mahita jongjong. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton diperbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, marguru tusandok lomoni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite par olop-olop haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibuano gitjang. Seleon ma tuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulau na denggan. Seleon dame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangondingim, saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende,
nomor onom tendion ma ayat sada. Namuma patik ni debata dihita sadarion imana dienet sian patik palimahon ro di patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon di jahoba debatam diho patik pa onamhon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Olanit do sahatna, martangiang mahita mangidogogo mangulaon no hombartu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon no hombartu patikmi. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 422 ayat sada. Pauduk ma rohatta tatopoti ma dosatta tujoloni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha no semurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami alak pardosa nadangolon ro tujoloni habangsa habadion mi manopoti jala menganggukkon dosa nami uhut mangido asini roham. Sai asi maroham di hami ala sahat sonari dang marujung dope akka mara hinorohon ni COVID-19 siaon. Molo upayut-hiut hami akka barita setong dope martamba bilangan ni jolma namar sahid watung tatap ma pardangolan nami jala palua mahami sian saluhut sitaun nami. Ale Tuhan debata pargogon na satu dosan asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan
para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu kami di partikian nagok mara dohot hasusaunon ikon masuk mahami tu sada tatanan ningolu nigoan niginoaran new normal life mardame dohot covid sapulusia boado bayron nami mangolu dohot manguluin olu disi molosohodo dongan nami alani Tuhan saihoma na mangarajai ngolu dohot pikiran nami asaboi hami mardame dohot covid sapulusiaon marhite na saitoktong majamoton aturan na hombar tusi jalaradot mula ulaon di bagasan tangiang dohot posni roha na sianho ale Tuhan debata pargugun na satu dosan asi maroham di hami ale Tuhan debata pargugun na satu dosan parasi roha na semurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami hami alak pardosa na dangolon ro tu jolo ni habangsa habadion mi manopoti jala mengangguk kondosa nami matsai jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pembayanan nami naroai dang hu haolongi hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibayani tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai alai namar porus mahami noayang tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhutna saya urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolo hami dohot alani goarmu nabadiai ale Tuhan, sai asi maroham dihami halakna dangolon. Amin. Tangihon jala jalo hamuma baga-baga taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tu au, asa mangolu ton dimuna nina Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bainotku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 140 tendon ma ayat sada dohot ayat tolu. Kibir maha ku menunggu sudi Hata ni debata turpuk di minggu pa opaton dung trinitatis sadarion
imana tersurat di Rom 15 ayat 7 Rodi ayat 10 tolu marsikat soring mahita manjaha dibayani masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bayan hasangapon ni debata ayon do hudok naung gabe pangoloi di akana tarsunat do Kristus ala ni hasitongan ni debata lao pahoton baga-baga natu akka opu na jolo alai dipasangap akka si pelebegoido debata ala ni asi ni rohana songon nang tarsurat alani ido pujotku ho di tonga-tonga ni akasi pelebegu jala endeonotku ma guarmu. Jala didok dina asing muse, marolop-olop mahamu akasi pelebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu akasi pelebegu, jala pujoni salut akka bangsoma ibana. Jala didok si Yesaya do muse, adong masogot urat ni si Jese, jala hehe ma namanggonggomi akka parbegu, tuiba nama makirim akka bangso. Alai gokma di basa-basaon debata napuna pakirimoni, tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon, asalam sumurung hamu marpangarimon pinagogoni ton di perbadia. Ima sahatna, martua ma aka natumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marende ma hita siang buku ende nomor 470 lasrap ma hita jongjong. Tidak kon maha porsion tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di dibata jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tungo palangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak ni dibata jahoba na sasadai imana timuon si Maria na gagabian sianton di perbadia adorang soha bubuan, ido tu hatta, natumaun na bernit di pangoman nisilatus, namate terpajal tu ibana diau binar silang, natua tu banatoru dung ditanong, namulak mangolu diari patoluhon, namanaik tu surgo, laurundul susyamun ni debata Jehova, amanai pargogo na sotu dosani, disima ibana pai mangulak sogo tu tanohon, manguhumi alak namangolu dohot namate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau penyak Kristen akan nabadia, dohot yasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging mihalak namate, dohot dihuluan nosor sudah. Amin. Tikting huriata saminggon, boi mahi tabereng di tikting na di share di grup HKBP Pondok Kelapa, manang di link deskripsi di video on. Mau liate. Marende mahita sian buku ende nomor 226 ayat sada. Uhut papungu peliata tu debata. Thank you.
martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian salu naroha imamangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi dibagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Horas mahita sudi. Damang dainang inang pinaribot di partikiata di hari sedarion parsaura minggu paupaton dung trinitatis di minggu parjolo bulan Juli 2020-an hatan di bata nagabi ujan jamita tersurat di sada Musa biddu 12 mamukka sianaya sada saat rodi ayat sia hujahama dihita tapi yudiud bema di bagasar hatabi dungini najahuba mamadok si Abram bukas maho sian tano hagudanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas niamam tu tano sipa tuduhonok kutuho ubai peho gabe bangso nabulun jala pasu-pasuokku maho jala pabal gaukku guarmu asa gabe pasu-pasuho jala pasu-pasuokku akka nama masu-masuho jala toruakku akka nama muraiho jala dapotan pasu-pasu marhiti-hitiho saluhut akka bangso di tanaon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni jahu batu ibana bukas madohot silut udur dot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran. Dungi di araun si Abram masih sarai jolmanai dohot silut anak ni hahanai rodi sudi nah sinamot nasida dohot jolma akana tinuhor nasida diharan. Jadi bukas menasida lautu tano kanaan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan diliati si Abram matanoi satu inganan nisi sikem rodi tobak more nunga ditanui hian halak kanani didapot dungi Roma jahuba diida si Abraham didokma tu pino parmu ma lehonokku tanoon jadi dipajok disi sadalang gatan di jahuba na niidanai dungi borhat mai bana siani tu sadadoluk natukkan habicaran ni Betel jala dipagohon udung-udungna tukkan hasudutan ni Betel jala tukkan habicaran ni Ai jadi dipauli madisi sadalanggatan di Jehova jala dipajuju guar ni Jehova dungi bukas Musa si Abram lao dopak dang sina itu sahatna. Urian itu hatta nani olongan itu hatta Yesus Kristus di minggu tasadarion nagabe tema manang topik ima dipasu-pasu asagabe pasu-pasu diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, diberkati untuk menjadi berkat. Tentu kata ini atau kalimat ini sudah sering kita dengarkan. Orang yang sudah mendapat berkat dari Tuhan harus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tapi persoalannya, bagaimana bisa seorang bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi orang lain, jika dia sendiri tidak menyadari berkat yang dia terima, tidak pernah mengucap syukur atas berkat yang dia terima. Kalau dia sendiri hidup selalu egois, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya sendiri, dia tidak mau terbuka, dia tidak mau ikut memikirkan dan juga membantu orang-orang yang berkesusahan, dia tidak mau berdampak dan berguna bagi orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, diberkati untuk menjadi berkat adalah topik yang sangat indah yang mengingatkan kita kembali
Kalau kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka berkat itu jangan pernah berhenti dan diam saja di dalam diri kita. Tuhan memberikan berkat itu kepada kita melimpah, kita juga harus mampu menyalurkan, berbagi, sharing berkat itu kepada orang lain. Saudara-saudara, di dalam teks ini yang menjadi nats khotbah kita pada minggu ini, yaitu mengenai kisah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah leluhurnya, menuju tanah, menuju negeri yang sama sekali asing bagi dia. Ini menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Pertama, seorang Abraham yang sudah berkeluarga, dia pada saat itu umur 75 tahun. Sengaja di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama saya akan baca, dituliskan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari rumahnya, dari tempat lahirnya, dari tempat dia besar, mengalami masa kanak-kanak, masa dewasa, hingga berumah tangga, hingga berusia 75 tahun. Di sana dia telah membangun sosialisasi, komunikasi, kekerabatan bersama orang-orang sekampungnya, bersama dengan sanak saudaranya. Dari tempat seperti itulah Abraham dipanggil untuk meninggalkan semuanya itu. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara bayangkan betapa sedihnya seorang Abraham harus meninggalkan itu semua. Meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kolehanya, meninggalkan orang-orang dekatnya. Menuju ke suatu tempat yang belum tahu seperti apa tempat itu. Dia belum pernah ke sana. Dia tidak tahu bagaimana gambarannya. Dia tidak tahu seberapa jauh tempat itu harus dia jalani. Dia tidak tahu siapa orang yang akan dihadapi di sana. Dia tidak tahu. Tetapi semuanya itu tidak menyurutkan langkah Abraham untuk taat dan menuruti perintah Tuhan. Dia percaya akan perintah Tuhan. Dia meyakini sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan kepada dia adalah lebih baik, yang terbaik bagi hidupnya dari apa yang sebelumnya dia hidupi. Sekalipun sangat sedih dan sakit, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halamannya, tempat dia lahir. Tetapi dia meyakini bahwa perintah Tuhan lebih indah dan lebih baik, sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi untuk masa depannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mau mengingatkan kita supaya kita setia kepada Tuhan. Kita menjalani hidup ini sebagai Abraham, taat dan setia kepada perintah Tuhan. Dia setia dan taat kepada perintah Tuhan karena dia meyakini perintah Tuhan lebih mulia, lebih indah dan lebih baik. Karena itu, tanpa tedeng alih-alih dia langsung berangkat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika firman ini kita dengar dan renungkan dalam konteks zaman ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang sama sekali belum pernah kita hadapi sebelumnya. Pandemi COVID-19 sedang kita hadapi dan sudah banyak memakan atau merenggut nyawa. Saat ini juga banyak yang dirawat terpapar oleh COVID-19. Saudara-saudara dan saya sendiri, mungkin anak-anak kita juga, keluarga kita juga,
ada yang merasa ketakutan atau mempertanyakan sampai kapan pandemi COVID ini, sampai kapan ini berakhir. Bapak, Ibu dan saudara, ketika kita terus memikirkan itu, maka kita tidak akan beranjak dari kehidupan biasa kita. Padahal COVID-19 ini mengajari kita, menuntut kita untuk kreatif, untuk membuat langkah-langkah supaya kita bisa beradaptasi, hidup berdampingan, sekalipun dalam keadaan susah, sekalipun kita harus berubah kehidupan kita dari yang lama, kehidupan normal kita. Kita bekerja dari rumah, anak-anak kita belajar dari rumah, kita beribadah juga di rumah sampai saat ini. Semuanya itu adalah tatanan kehidupan yang baru, yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Tapi bagaimanapun itu, Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana firman ini, Abraham tetap setia kepada Tuhan, tetap setia menjalani perintah Tuhan. Karena dia yakin rencana Tuhan. Dia meyakini sepenuhnya hidupnya di tangan Tuhan. Masa depannya berada di tangan Tuhan. Demikian juga kita orang percaya yang hidup saat ini. Sekalipun susah untuk memikirkannya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang memaksa kita harus menjalani tatanan kehidupan yang baru. Di sini kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta semuanya. Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, hari ini, dan masa depan yang belum kita lalui. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia menjamin kehidupan kita. Dia maha mengetahui, mengetahui perjalanan hidup kita dan perjalanan kehidupan yang akan kita hidupi, yang belum kita jalani untuk esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun-tahun yang akan kita jalani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjalan dengan iman, itulah yang kita dapatkan melalui firman, melalui renungan kita ini, di mana Abraham mempertaruhkan dan mempersembahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan. Sekalipun tantangan menghadang di depan, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia mantap melangkahkan dirinya karena dia tahu kuasa Tuhan dan kasih Tuhan lebih besar menaungi dirinya dan akan senantiasa menyertai perjalanan hidupnya. Tema atau topik pada hari Minggu ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Dipasu-pasu, asagabe pasu-pasu. Demikian juga visi daripada HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudaraku, apa yang menarik dari tema ini? Para misionaris, para pemberita firman, diperintahkan Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan Injil keselamatan. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia memerintahkan kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, karena sementara setelah dia terangkat ke surga, tidak lama lagi Roh akan menaungi mereka, Roh yang akan menghibur, yang akan memampukan mereka untuk melanjutkan pelayanan. Dan benar, setelah mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, mulai dari saat itu mereka dengan gigih, dengan semangat memberitakan firman Tuhan, melanjutkan karya penyelamatan, karya pemberitaan firman yang telah lebih dahulu dilaksanakan oleh Yesus ketika dia di dunia ini.
mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia, firman Tuhan, Injil keselamatan itu harus diberitakan. Demikianlah juga Tuhan mengutus para misionaris datang ke tanah Batak sampai kepada Nomensen sendiri. Beritakan firman Tuhan ke tanah Batak sampai orang Batak menerima Injil keselamatan. Dengan datangnya Injil dan diterimanya Injil di tengah-tengah orang Batak, maka orang Batak mengalami perubahan. Seiring dengan datangnya Injil, maka pembaharuan hidup juga bersama dengan datangnya Injil itu. Hidup orang Batak berubah, cara pandang orang Batak berubah, semangat orang Batak berubah, kesehatannya, pola pikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah merayakan jubileum 150 tahun AKBP pada tahun 2011. Berarti tahun ini tahun 2020 pada bulan Oktober nanti tanggal 7 kita merayakan 159 tahun AKBP telah menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seiring dengan datangnya Injil dan kehadiran para misionaris di tengah-tengah dunia ini dan secara khusus kepada bangsa Batak sendiri, Injil telah menyebar sampai ke Pulau Jawa ini, sampai ke seluruh dunia, membawa perubahan, membawa pembaharuan. Kehadiran gereja harus menjadi berkat. Kehadiran Injil harus menjadi berkat. Demikian juga kita orang-orang percaya, kita harus menjadi saluran berkat kepada dunia ini, dimanapun kita berada, apapun status kita, apapun pekerjaan kita. Kita harus menjadi saluran berkat, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan melalui darah Kristus yang mahal. Kita telah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kita telah mendapatkan Injil keselamatan itu, dan melaluinya kita diperintahkan sekarang untuk menjadi berkat. Sebesar apapun sumbangsi dan partisipasi kita di tengah-tengah dunia ini, diharapkan kita tetap berkontribusi untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Kita dikehendaki oleh Tuhan tidak hanya berfungsi dan berguna bagi diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri, tapi kita terpanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta, potensi, atau apapun yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Hendaknya semua talenta, semua potensi, semua ilmu, semua keahlian, apapun yang kita miliki yang kita terima dari Tuhan, harus kita salurkan, berdampak, bermanfaat bagi kemaslahatan banyak manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi ini, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Kalau kita saat ini harus bergotong royong untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mungkin kita disiplin, tapi saudara-saudara kita yang lain tidak disiplin. Kalau hanya kita yang disiplin, saudara kita yang lain tidak disiplin, berarti tidak akan pernah COVID-19 ini berhenti dan hilang sama sekali. Oleh karena itu, di sini kita dituntut agar kita juga mau mengingatkan dan menyadarkan saudara-saudara kita yang tidak disiplin, supaya mereka juga mau disiplin dan bergotong royong untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita hidup menjadi berkat, berjalan menjalani kehidupan ini, berjalan dengan iman di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah menjadi saluran berkat dimanapun saudara berada, karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan, mengingatkan dan menyadarkan kami supaya kami setia berjalan di jalan Tuhan, setia menuruti firman-Mu, menuruti kehendak-Mu, sebagaimana hamba-Mu Abraham yang Engkau panggil meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, tempat kelahiran menuju negeri yang sama sekali baru yang tidak pernah dia tempati, lalui, tapi karena dia setia kepada Tuhan, maka dia melaksanakan perintah-Mu. Karena dia meyakini sepenuhnya rencana Tuhan jauh melebihi rencana manusia. Dia menyerahkan sepenuhnya keluarganya, hidupnya kepada kuasa kasih Tuhan. Dia setia menjalani jalan Tuhan, menjalani perintah Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga Engkau sadarkan saat ini supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami mempersembahkan, menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Apapun status kami, apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami saat ini, biarlah kami mengingat bahwa Tuhan menghendaki kami juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami Engkau panggil hidup bukan hanya untuk diri kami, berguna bukan hanya untuk keluarga kami, tapi Tuhan memanggil kami menjadi saluran berkat di sekeliling kami, kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami supaya senantiasa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu Tuhan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu sampai hari ini. Tuhanlah yang senantiasa mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun itu, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang memberikan hidup, kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan, Tuhan yang memberkati seluruh rencana. Tuhan, terpuji, termuliakan Engkau atas kasih-Mu yang besar buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Hendaknya kami semua mensyukuri kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami hidupi hingga saat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu agai Pondok Kelapa, jika saat ini ada yang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah mereka saat ini. Tuhan, Kau yang memberkati seluruh makanan, minuman, obat, dan juga tangan para medis yang menangani proses medis yang sedang berlangsung. Biarlah Tuhan melalui kuasa-Mu yang menyembuhkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kami akan menghadapi, menjalani tahun ajaran baru, semester baru, tapi kami tidak tahu Tuhan seperti apa bentuknya. Kami tidak tahu apakah akan dimulai seperti sedia kala. Kami sama sekali tidak mengetahui, oleh karena pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi hingga saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami keyakinan, berikan kami iman seperti Abraham, tidak takut apapun yang akan terjadi. Tidak, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, minggu depan, bulan depan, sepanjang menjalani tahun ini, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Mampukan Tuhan pemerintah kami dengan hikmat yang dari Tuhan untuk memikirkan dan membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu HKBP Pondok Kelapa, semua jemaatnya, semua perhaladunya,
dalam seluruh tugas-tugas kami setiap harinya, termasuk Tuhan rencana program pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh perhaladom agar senantiasa sehat pikir dan melalui tuntunan hikmat daripadamu, sehingga kami dimampukan semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan pengabdian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, ampuni kami atas segala kelemahan, keberdosaan kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari di Maidah sebuku edin nomor Omras 22 ayat 22 laus di semua kita pas 1 pelihat. Lihat mata doktu Tuhan debata pargugu naswatu dosan jala para siroha nasumurungi ibana do nasumarihon ngolutta marhiti akan nanti nopana nasoha bilangat dosudinai inorhon nyasi nirohana nasoha lopoani alani tapa saat matu debata dagingta todditta rohatta rodisaluhut nadihita bahin puji-pujian dot hamuliateon dohot hamuliaon holan tu debata rodi saleling-lilingna. Ale Tuhan debata dihoma puji-pujian hasangapon dohot hamuliaon rodi saleling-lilingna. Nuaing nunga masuk kita tu sada tatanan ningulu nai baru naginuaran new normal life mardami dohot COVID-19. Tu debata mata pasahat sudi parnguluot asa ibana mangaramoti madongani dohot majoluani laka dohot ulauta. Mari di mahita nomor 720 esada. Sai patama diriku ade Yakum mapeliat tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus upasat hami masian na ni lehon mi tu hami pelian nami tu ho sai jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti
asahu parhasea kami pilihanon padi buluhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhitehite todim asalam hutaddahami gudang nisileolehon mituhami asalam girgir hami mandok mauniate tuho marhitehite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomuni roham di banua tongaon songon na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panisanami di dusan idongan namar dusa tuhami, unang hami tugi hon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sondako Tuhan debata mau buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mau buhina tuho jala di pasaurhon madamina tu todim. Selamat hari Minggu meta sudik horas mahadidah.